Okey, on. On. Aku tidak internet eh. Tak apa. Dia memang delay. Jalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, member yang ada di sini dan yang di rumah. Malam ni kita seperti mana yang kita janjikan, kita akan menyambung kita punya bicara santai. Orang kata apa, pejam celik. Kita dah siri yang ke-9 lah. Okey. Dan alhamdulillah lah atas sokongan daripada tuan-tuan. No, saya pun tak sangka lah asal kita punya kuliah santai ni, tujuan asal dia nak promote buku ya, first series tu. Tapi lama-lama tak sangka kita ada common interest, minat yang sama. Okey. Jadi malam ni kita teruskanlah untuk tuan-tuan, kita teruskan. Kita dah pergi go through siri yang kedua, kita dah cerita macam kita dah masuk perang salib, kita dah cerita tentang Iskandar Zulkarnain, kita dah cerita tentang perang dunia ketiga, kita dah cerita tentang apa lagi? Penipuan Hollywood, apa lagi? Lagu M. Nasir. Kemudian malam ni kita sampailah ke tahap kita nak cerita tentang The Kingdom of Sulaiman. Ada orang PM kata, kenapa sebut Kingdom of Sulaiman? Sebutlah Kingdom of Solomon. Kita orang Islam, Sulaiman lah. Tak payah sebut Solomon. Macam selalu orang suka sebut apa Ottoman Empire. Kita orang Islam sebut je lah Ottomania. Okay? Sebab dah tu kita sumber sampai kita macam tu kan. Sebab kita dah ada perkataan versi kita. Okay? Baik. Maka malam ni kita nak cerita tentang seorang raja yang juga merupakan seorang nabi yang kerajaan dia begitu besar. Kerajaan dia begitu agung, begitu gagah, begitu hebat. Tapi dalam teks akademik tak ada. Saya belajar sejarah kita 6 lah, STPM. Kita belajar lah segala apa, Raja Naram-Sin di Mesopotamia, Sajan Agong di Assyria. Kita belajar tentang Asoka di India, Maharaja Qin di China, Fir'aun di Mesir. Tapi kerajaan Nabi Sulaiman tak ada. Ketika tu saya tertanya-tanya juga lah, pasal apa kerajaan Nabi Sulaiman tak ada. Kerajaan Nabi Sulaiman cuma glamour dalam Quran dan dalam Bible, dalam Old Testament, New Testament. Dalam bahasa akademik tak ada, laras akademik tak ada. Siapa yang menyembunyikan dia? Kenapa dia jadi tak ada sedangkan pemerintahan dia timur dan barat bumi? Okey, kenapa tak ada? Kalau orang kata benda ni mungkin mitos, mungkin dongeng, tak boleh sebab memang dalam Quran. Kalau orang barat menolak, kalau orang Kristian menolak, tak boleh juga sebab depa sendiri kenai Nabi Sulaiman. Depa pun angkat Nabi Sulaiman sebagai raja King Solomon yang agung. Jadi tangan-tangan siapa yang menyembunyikan kisah kerajaan Nabi Sulaiman? Dan kita baca dalam Quran, harta-harta Nabi Sulaiman begitu banyak. Mana harta tu sekarang? Adakah dia hilang bersama Nabi Sulaiman, kewafatan Nabi Sulaiman? Itu yang akan kita ceritakan malam ni. Boleh tuan? Takkanlah saya nak tengok respon. Ui, 45 orang. Ya, saya nak baca komen sikit boleh tuan-tuan? Okey. Kita mula dengan Dik Dan, Rosmah Budin, Hanifan Zakaria, Aizat Yaakob, okay, Muhammad Rashfam Jani, Muhammad Ash-Shafiq, Muhammad Azlan, Syahrudin Harun, Zul Alif, Rahayu Abdul Rahman, Firdaus Rahim, Azlan, Syahrul Ruzaini, Syazwan Zulkifli, Firdaus, Muhammad Faruk, Lina Al-Atas, Muhammad Faruk. Alhamdulillah. Jadi sama-sama malam ni insyaAllah kita dalam semang santai ni dalam lebih kurang sejam. Lebih kurang malam ni tak lama kot. Okay, kita akan ceritakan tentang empayar ataupun kerajaan Kingdom of Sulaiman, The Lost Kingdom, kerajaan yang hilang. Kenapa hilang? Sebab hilang dalam teks sejarah, hilang dalam teks akademik. Dia cuma popular dalam teks-teks agama. Dalam teks akademik tak dibicarakan. Okey, kita akan cerita malam ni insya-Allah sedikit sebanyak perihal tentang kisah kerajaan Nabi Sulaiman. Boleh? Okey. Huzai Iza, dah ada whiteboard. Oh, ini TV. Malam ni kita buat main TV LCD 42 inci. Ni TV ni tuan, touch screen ni. Okey. Custom, mana nak cari macam ni? Okey. Jadi untuk tuan-tuan kita beli. Tapi macam ni je lah, kita bukan orang ada duit. Kita akan mampu. Saya dapat satu email, bukan email lah, PM daripada seorang, saya tak pastilah lelaki ke perempuan, sebab dia punya nama dia jenis nama fake ni. Dia kata cemang santai ni duk cari glamour ya, duk cerita benda-benda yang orang kata konspirasi. Bukan nak cari glamour apa. Kita jelah cemang santai ni, satu kita mana nak ambil duit orang. Okay, saya pergi ambil, saya ceramah di masjid nak cari glamour. Okey, duit pun dapat, parking pun orang sedia. Tapi kita main di sini, dengan rumah kita jauh daripada studio ni.
Kita mai dengan kita pun tak ada peruntukan apa, tak ada duit apa-apa, semua duit sendiri. Data duit sendiri, whiteboard duit sendiri. Bukan kita nak cerita, kita ungkit tau. Cuma kadang kita pun manusia biasa terkilan lah orang kata aku tu. Kita, kita pun, sebab kita buat juga ni, kita nak kongsi interest, minat yang sama. Kalau kita rasa benda tu tak berkenan di hati, tak apalah. Okay, beri ruang kepada kawan-kawan yang minat satu common interest. Dan yang keduanya saya nak tegaskan di sini, geng-geng yang santai yang 9 siri dengan saya tahu, geng-geng kita tahu bahawasanya kita punya geng ni, kita tak layan sangat teori konspirasi yang melampau-lampau segala benda konspirasi sangat. Saya kurang, sebab saya lebih kepada hujah ilmiah. Okay, walaupun ada unsur konspirasi, tapi tak mau dia jadi tunjang. Biar dia ada lapik, biar dia dilapik dengan dalil, ada Al-Quran, ada hadis, ataupun teks ilmiah, tesis daripada pakar-pakar. Biar kita nak kita punya perbincangan santai kita, walaupun santai, tapi dia bertanggungjawab. Tak mau sekadar fantasi hyperbola sangat. Okay? Boleh. Oh, malam ni kita mula dengan meletiak. Kan? Berasa-berasa. Okay? Sebab kita tak tahulah tuan-tuan. Kalau nak cari glamour tuan-tuan, nak cerita lah, nak cerita. Tak apa, belum kita mula. Nak cari glamour ni kita, kalau saya nak cari glamour, saya tak balik Penang. Saya duduk di KL 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun lebih. Masa tu dah di Kemuncak dah lah masa tu. Dengan kita buku masa tu di Kemuncak, saya dapat anugerah di MPH. Dekat popular saya dapat top 10. Saya dah menghasilkan dengan Jena Amir. Saya buat skrip untuk asrama Muslim. Tapi saya pilih untuk balik Penang, nak jaga mak ayah. Dia nak duduk di sini. Macam ni lah kita, geng-geng kita. Bawa nak cari glamour lah, buat apa? Tak ke mana abang glamour. Baik. Okay, so kita nak mula lah ni ya. Okay, saja cerita bagi orang terbagi ada isu. Tak ada pasal pun. Okay, baik. So, malam ni kita nak cerita Nabi Sulaiman. Sebelum kita nak pergi berani Nabi Sulaiman, kita kena tengok susur galor dia dulu. Okay, kita tengok susur galor kan, nak tengok tempat dia dulu? Tempat dia dulu. Okay, baik. Saya lukis ni mungkin tuan-tuan tak apa nampak. Tapi lagi Abang Jack tolong buat settle lah. Nak zoom ke, nak apa ke kan, okay? Kita nak bawa dunia main kat tuan-tuan. Okay, ha, macam ni lah. Ni dia bukan sharp sangat ni. Okay. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Okay. Dan ni sini kita ada bawah lagi, dia bawah lagi. Okay. Okay, kena sini kita ada satu lagi. Kat sini, kan kita ada satu lagi kat sini. Kita ada di sini. Dan kita ada di sini. Okey. Ni saya buat kat tuan-tuan dunia, nampak? Okey. Ni adalah Rusia. Sana, China. Ni Mongol. Okey, China ni besar ni. Dia punya sepadan ni. Sini Malaysia. Okay, sini semua kawasan. Sini sebintang lah. Okay, bintang. Kemudian dekat sini kita ada Egypt. Kita ada Saudi. Kita ada Lebanon. Kita ada Jordan. Okey, kemudian apa lagi kat sini kita ada, sini semua ni Afrika. Okey, Afrika. Sini kita ada Cape of Hope. Nampak belum? Tak nampak baru nak video. Nampak. Okey. Ini India. Sini Eropah. Sini Brazil. Oh, dia tak nampak ni. Sini Mexico. Sini Kanada. Sini USA. Okay, sini lautan Pacific. Ni lautan India. Okay. Boleh. So malam ni kita akan cerita berkaitan dengan benda ni. Satu komen sikit. Okey.
Baru start tengah tunggu betul-betul nasihat Muhammad Afifi. Okay, terima kasih. So, saya nak bagi gambaran tempat dulu. Okay. Yang saya store kat sini adalah benda yang akan kita bicarakan pada malam ni. Ni. Ini adalah center, command center. Tempat pemerintahan Nabi Sulaiman. Okay. Sebab kita akan tengok nanti di dalam rujukan lama dan di dalam Quran ada juga cerita tentang command center dia dibawa kepada timur. Timur dia. Timur Nabi Sulaiman punya center. So tuan-tuan, timur merujuk kepada ni. Negara-negara ini. Termasuk apa tuan-tuan? Termasuklah ni. Tempat yang sedang kita duduk sekarang. Di mana? Kepulauan Melayu. Timur kepada center Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis adalah nadi yang membekalkan keperluan kerajaan Nabi Sulaiman. Okay. So siapa kata kita tidak ada sejarah dengan Nabi Sulaiman? Sebab tu ni sebagai fakta, orang Melayu lagi ramai nama Sulaiman daripada orang Arab. Okay? Pelik tak? Tapi itulah faktanya. Okay? Di sini hutan Pasifik, Canada, USA dengan Mexico di sini, Brazil, belakang ni hutan Atlantik, ini hutan India yang MH370 hilang. Okay. Eropah. Di atas ni kita ada Portugal. So boleh bayang tak? Dulu orang Portugal berlayar sampai dekat Cape of Hope, Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Okay, sampai ke Melaka. Punya jauh. Kemudian berlaku revolusi, terbuka terusan Suez kat sini. So perjalanan lagi-lagi singkat. Kenapa mereka menuju ke sini? Betul tak? Kenapa mereka semua ni menuju ke sini? Ada sebab. Sebab kalau kita nak kaji logik akal, bukannya mudah untuk seseorang pelayar nak daripada celah Eropah ini nak mai cari asam jawa di sini ni. Hujung ni apa puncanya? Okey, kenapa berpusu di sini? Bertumpu di sini? Bertumpu ke? Lepas Portugis, Belanda, lepas Belanda Spanyol, lepas Spanyol Inggeris, lepas tu Jepun pula mai. Why? Okey. Okay, so kita akan pisat lagi. Malam ni yang sekarang saya nak bagi intro dululah. Dia punya tarikan dulu sebab saya tak ramai lagi masuk. Okay. Alright. Baik, kita sambung lah. Kalau ada komen, korang komen di sini. Saya baca di sini. So, command center Nabi Sulaiman di sini. Bawa ke semua ke sini. Ni Rusia, ni Mongol kita cerita benda lepas. Di sini adalah Skytian. Kawasan Ya'juj Ma'juj tu. Okay, banjaran Caucasus. Keliling ni semua adalah negara yang tan-tan-tan tu. Kyrgyzstan, semua tan-tan di sini. Okay. Sampai di sini Afghanistan, di sini Pakistan, Afghanistan. Sebelah dia dengan pergi kepada negara ni. Saudi, Lebanon, Jordan, Egypt di sini, Turki di sini. Okay. Itu semua cerita tu lah. Okay. Ni. Ini Israel sekarang pun di sini lah. Israel negara yang tak wujud tu. Negara haram tu. Okay. So clear tak yang ni? Okay. Clear saya nak padam. Okay. Kok boleh padam ke remote? Okay, baik. So kita nak padam lah. Duster tu lagi kita banyak kita teruk kan. Duster ni pasal apa kita pakai duster ni? Kita tak cukup bajet. Yang ni boleh simpun duit ni nak beli ni. Share duit dengan bajet ni. Okay, duster tak cukup bajet. Siapa nak sponsor duster boleh hebat lah. Okay. Kita pun semua production duit sendiri. Duster ni dia multi purpose. Dia nak buat kasut pun boleh. Dia nak buat ni pun boleh. Okay. Baik. Ada orang nak wakaf duster. Saya jaga tuan kursi pahala. Okay. Tu peta dunia. Alright. Kita nak pergi lagi. Siapa Nabi Sulaiman ni? Sebab Nabi Sulaiman diminta apa kat Allah? Ya, diminta. Sendiri boleh tak? Tak nampak. Tak nampak saya. Nak tulis ya? Diminta yang ni. Ini dia minta kat Allah Ta'ala. Kita akan bincang ni. Rabbi wahabli mulkan la yambari li ahadin min ba'di. Ini surah An-Naml. Kenapa saya kata dalam teaser tadi, saya kata Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, dia punya kekayaan dia memang orang lain tak boleh potong sampai sekarang. Sekarang ni main raja kaya macam mana pun tak boleh potong juga kekayaan dia. Sebab ni. Sebab ayat ni. Diminta ke Allah, ya Allah, berikan kepada aku mulkan kerajaan yang Tuhan la yang bagi li ahadin. Tuhan takkan bagi kat siapa-siapa pun. Li ahadin tak bagi kat siapa-siapa pun mimbar ni selepas pada aku. So, disclaimer jelas
lepas Nabi Sulaiman, tak ada dah orang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Boleh yang tu? So, ni yang dia minta ke Allah Ta'ala. So, kita faham dalam otak kita sampai sekarang pun. Raja Saudi ke, Raja Brunei ke, Donald Trump ke, takkan boleh challenge kekayaan Nabi Sulaiman. Kaya sangat ke Nabi Sulaiman ni? Nanti saya MPM minta alamat Jensu Faizul ni apa? Okey, tak apa. Oh, saya nak post sahabat kita nak sponsor Duster. Okey. Baik. Maka apa yang Nabi Sulaiman dapat yang sampai kaya sangat ni? Okey, Allah Taala kata lagi. Dalam ayat yang lain. Saya tulisan tak baik tuan ah. Orang pandai mah tulisan tak elok. Tak ada melok-melok. Okey. Wahu syira li Sulaiman junuduhu minal jinna wal ins wat tair. Allah Ta'ala wahu syira kumpulkan untuk Sulaiman sebuah tentera, junud tentera daripada jin, manusia dan burung. Maknanya infanteri tentera Nabi Sulaiman ni ada jin, ada manusia, ada burung. Itu tentera dia. Ya? Dan dia boleh faham semua bahasa binatang. Okay? Kehebatan dia. So, itu baru sikit kan? Itu baru berapa persen daripada kekuatan kerajaan ni. Saya akan pergi lagi dalam ni. Setakat dah rasa kagum lah. Okay? Dengan kagum saya. Kagum Nabi Sulaiman. Saya bukan ada apa pun. Tangan kiri ke? Ya, saya kidal. Ha? Saya jenis orang kidal. Okay? Baik. Razak Aziz, Parit Raja Clear. Muhammad Al-Hafiz, Ustaz buat khot. Apa tu Ustaz? Ini khot, nama dia khot. Qad halqum. Qad halqum. Tak ada ni. Okay. Okay. So, baik. Saya nak pergi lagi. Saja saya tulis yang ni nak pergi tuan-tuan tengok. Versi yang asli. Yang kita tak ambil dekat artikel. Kita tak ambil dekat ceramah orang. Kita ambil Quran tu. Eh. Allah Ta'ala cerita kekayaan dia macam mana. Agar sekali bila saya cerita. Bila tuan-tuan terkejut. Oh, takkan kaya orang betul ni. Tuan-tuan dah jelas dah. Saya dah bagi dah ayat Quran. Tu bukan kita nak tunjuk pandai dah. Pandai apa. Saya bodoh lah. Cuma nak beritahu. Bila saya cerita sekali kaya sampai terang no, tuan-tuan, ish, pelik kan tangan kaya sampai terang tu. Bukti dah ada. Okay, jelas. Baik. So, kita nak kaji salah silah dia dulu. Boleh? Nak sebut lah kan sekali? Sekali kan lah? Sekali saya sebut. Okay, baik. So, tengok lah. Nabi Sulaiman ni main daripada mana? Yang kita faham Nabi Sulaiman ni anak Nabi Daud. Tapi kerajaan dia ni sendiri, kita nak kenal, bila kita nak kenal Nabi Sulaiman, kita kena tengok tunjang cerita ni. Kok mana dia main ni? Okay, kita kena bermula dengan siapa? Bapak sekalian para Rasul. Siapa bapak sekalian para Rasul? Ibrahim. Bapak yang penyayang. Ibrahim. Nabi Ibrahim. Anak dia nama Ishak. Anak dia nama Ismail. Dan anak dia seorang lagi nama Madian. Okay. So, anak Ishak nama Yaakob. So, kita akan bermula dengan Nabi Yaakob. Boleh? Faizul Azlan Zurail Zul Railan. Abang Faizul kita. Tamu wakaf Siti Aisyah clear juga. Oh, lama tapi suruh Taman Siti Aisyah ni. Okay. Alright. Muhammad Izzat, betul ke Nabi Sulaiman ambil emas kat Gunung Ledang? Kita akan pergi lagi. Okay. Alright. Syamir Hasnah. Lah Siti tu. Kita manggil Lah Siti. Duduk sikit. Okay. Boleh support tuan-tuan Penang Futsal League sekarang. Lah Siti kita tengah. Boleh tak? Baru ni kita menang 9-2. Okay. Support tuan-tuan. Lah Siti kita ada joint venture dengan Ibn Rujah Consultant. Saja. Aduh. Ini aku certain kita ada joint venture dengan Lah City. Okay, kita boleh support Penang Super League Futsal. Alright. Whiteboard tu screen berapa inci? 42 inci. Okay. So, kita mula dengan Nabi Yaakob boleh. Nabi Yaakob siapa? Kita dah sebut sebelum ni. Israel itu Nabi Yaakob. Israel, Israel. Hamba Allah. Isra hamba, il tu ilah. Ilah Allah. Hamba Allah. Okay. So, kita mula dengan Nabi Yaakob boleh. Oh, Allah sedap. Alright. Tulisan saya tak elok. Tapi tak tahu lah. Bukan, tulisan saya memang elok. Segi masuk aku komputer jadi masuk aku headset jadi tak elok, tak tahulah. Okey. Alright, saya sambung eh. Zahira Yunus, ustaz cepatlah. Okey. Baik. So di sini Nabi Yaakob.
Okey. Anak Nabi Yaakob ada 12 orang. Okey, mula dengan Ruwaibil. Syam'un. Tak cukup ruang lah. Macam mana nak buat? Atas buah no. Levi. Yahuza. Yashakar. Zabalun. Jad. Dan Naftali. Yusuf. Bun. Ya, Mi, ada satu lagi, Ashir. Ashir saya nak buka mana? Kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 orang anak Nabi Yaakob. Inilah adalah 12 orang Bani Israel. Ruwaibil, Syam'un, Levi, Yahuza, Yashakar, Zabalun, Ashir, Jad dan Naftali, Yusuf, Bunyamin. Dua ni adik-beradik satu mak satu pak. Yang ni adik-beradik satu mak satu pak. So, mereka ni Nabi Yusuf dengan yang lain adalah adik-beradik satu pak, dua mak. Okey? Kecuali Bunyamin memang satu pak, satu mak dengan dia. Okey? Kan dalam ayat surah Yusuf ini ahada asyara apa kaukaban wa syams wal qamar tu kan, raaitu ahada asyara kaukaban tu ayat surah Yusuf tu raaitu hum li sajidin tu. Okey, yang ni sebelah orang ni. Baik, jadi Nabi Daud main kat mana? Okey, dalam 12 orang ini bawalah kepada nabi-nabi Bani Israel yang lain. Okey, cuma ada nabi daripada Bani Arab. Okey, seperti Nabi Hud dan Nabi Soleh. Nabi Hud dan Nabi Soleh ini dia keturunan Arab kuno. Dia panggil Arab apa sebut tadi? Arab Baydah, Arab Aribah dengan Arab Mustakbirah. Ini dua orang, Nabi Hud dengan Nabi Saleh. Dua lagi nabi bangsa Arab juga, bangsa Arab moden sikit, iaitu Nabi Shu'aib dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi empat orang nabi sahaja bangsa Arab. Nabi Shu'aib adalah keturunan Madian. Madian siapa? Madian ialah anak kepada Nabi Ibrahim yang bawa kepada jalur Arab. Okey, ini adalah anak cucu Nabi Ibrahim yang bawa kepada jalur Bani Israel. Okey. Dik dan nama-nama ni dari suruh mana? Tuan boleh check. Bukalah mana-mana kitab pun sama ya sebelah nama ni. Okey? Okey, baik, sambung. Okey, sebelah 12 orang nama anak anak-anak Bani Israel. Okey. So, Nabi Daud main kat mana? Kita tengok ini dulu. Bawah Levi ada seorang anak nama Kaneh. Anak Kaneh ada seorang nama Imran. Dan anak Imran, tuan-tuan semua tahu apa nama dia? Anak Imran. Okey. Kaneh ada dua orang anak. Seorang lagi nama Izhar. Anak Izhar nama Qarun. Okey, ini daripada keturunan Levi. Okey. Daripada keturunan Yusuf. Okey. Nabi Yusuf ada seorang anak nama Ephraim. Dan anak Ephraim seorang nama Nun. Dan anak Nun nama Yosua, Nabi Yosua. Okey. Keturunan Bunyamin ada seorang anak nama Abu Matta. Abu Matta. Dan anak Abu Matta nama Matta. Anak Matta nama Yunus alaihi salam. Tengok jaluran dia. Okey, kita nak pergi kepada Nabi Sulaiman. Ni. Jaluran Nabi Sulaiman mai pada jaluran Yahuza. Okey. Saya kena sikit lah. Okey. Anak Yahuza nama Bareh. Okey. Hasrun. Okey. Kemudian Ra'um ataupun setengah pendapat ahli sejarah kata nama dia Rum, tamadun Rum mai berada dia. Okey. Tamadun Rum tu dia. Okey. Kemudian Umman Nizab.
kemudian nama Yaqsam. Salmun. Yuar. Okey. Tak cukup. Sambung. Okey. Ufis. Isyak. Uwi. Uwi dia Ain. Daud. Sulaiman. Ini dia keturunan dia, jaluran dia. Clear tak? Nampak tak ke whiteboard? Melayu jalur Nabi Ibrahim atau Nabi Yusuf, Muhammad Farouk. Kalau kata Nabi Yusuf tu jalur Ibrahim lah. Okey, sebab semua nabi-nabi main pada jaluran Nabi Ibrahim. Okey. Baik. Clear tak yang ni? So dia keturunan ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12 dia keturunan ke-12 Nabi Yaqub. Okey. Kalau orang kata siapa yang mula-mula membina Baitul Maqdis? Siapa yang orang pertama yang buat Masjid Al-Aqsa? Ini ramai orang tanya macam ni dan ramai orang salah faham. Ramai orang kata lelaki pertama yang buat Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Fakta tu salah. Okey. Kerana lelaki pertama yang buat Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Yaqub. Okey. Dia pun tinggal dekat situ dulu sebelum Nabi Yusuf dibawa oleh orang ke Mesir, kemudian dia bawa ramai-ramai adik-beradik dia semua pergi Mesir. Kemudian bila zaman Nabi Musa nanti, okey, anak cucu ini Nabi Musa akan bawa keluar Bani Israel balik ke tanah yang dijanjikan. Tapi tak boleh masuk. Seorang nabi bawa masuk, Nabi Yoshua bin Nun. Okey. Habis Nabi Yoshua nanti dia main Nabi Samuel, main Nabi Daniel, okey. Okey. Zaman Nabi Daniel itu, Daniel, Nabi Daniel ni cerita dalam Quran surah Baqarah. Yang Nabi Daniel lantik seorang raja nama Talut. Ha? Oi. Okey. Kan Yoshua, Daniel dia datang selepas Nabi Yoshua, dia main Nabi Samuel, kemudian dia main Nabi Daniel. Zaman Nabi Daniel satu zaman dengan Nabi Daud. Okey, Nabi Daniel ialah yang Quran, yang dalam Quran surah Baqarah yang cerita Bani Israel minta nak lawan balik dengan kaum yang Jabarin tu kan, yang kanah tu, yang minta agar Allah lantik raja. Ini kata Nabi Daniel, Allah lantik apa? Talut Malika, Allah Taala lantik Talut sebagai raja. Kemudian berlawan dengan Jalut. Siapa lawan dengan Jalut? Nabi Daud. Ketika tu Nabi Daud naik membuka Israel pertama, dapat dapat lambang jata negara Israel yang pertama ni, yang Israel tu. Okey, dia panggil Stars of David tu. Okey. So, Nabi Sulaiman mewarisi benda tu. Lima ke enam tu. Tapi Star of David tu lah, enam kan. Itulah, enam, enam. Okey, ni contoh lah kan. Okey. So, ini. Ini gambaran whole keturunan para Rasul ni. Dia main ikut ni lah. Okey, atas ni Yaqub, Ishaq. Atas Ishaq Ibrahim. Anak Ibrahim nama Madian. Madian Tobi ke Syu'ib. Okey, bawa kepada Nabi Rasulullah. Rasulullah ni demi Nabi, daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail kan Bani Israel. Okey. Kenapa Nabi Muhammad Arab? Sebab Nabi Ismail dia kahwin dengan seorang perempuan daripada Bani Arab, Bani Jurhum. So anak cucu dia mai kepada Arab. Okey. Okey. Okey, setakat lah ni. Okey tak? Ada tak komen soalan-soalan tak ada ah? Okey. So saya nak sambung lagi. Saya nak padam lagi ni. Sayang nak padam ni tapi nak buat macam mana? Okey. Tuan-tuan dah salin lah, saya nak padam. Okey, saya nak padam lah. Allahu akbar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So tuan-tuan clear dah Nabi Sulaiman ni siapa? Okey. Apa yang Allah Taala bagi lagi dekat Nabi Sulaiman? Dalam ayat Quran Allah kata apa? Mana saya tulis sebab saya suruh tuan-tuan salin.
Allah Ta'ala fasakharna lahu. Allah Ta'ala tundukkan untuknya riha, angin. Angin duduk bawah perintah Nabi Sulaiman. Okay, so sebab dalam satu tafsiran, tuan-tuan boleh buka dalam Ibn Kathir ada, dalam jalan lain ada, Nurul Ihsan saya tak basri, cerita tentang kematian, kewafatan Nabi Daud. Nabi Daud meninggal wafat pagi. Semasa proses pengkebumian Nabi Daud itu, Nabi Sulaiman melaksanakan mukjizat dia yang pertama. Dia perintahkan burung-burung ni agar tutup apa orang-orang yang sedang bawa jenazah Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Okey. Kemudian Allah Taala lantik dia mewarisi Nabi Daud. Dalam Quran kata apa, warisu Daud dan Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mewarisi Nabi Daud. Okey, kemudian bila dia mewarisi Nabi Daud, dia mewarisi apa? Dia mewarisi kerajaan dan dia juga mewarisi kenabian. Itu Nabi Sulaiman. Jadi Allah Taala tanya dia, "Han nak minta apa Sulaiman?" Nabi Sulaiman kata itulah, "Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di." Ya Allah, berikan kepada aku kerajaan yang engkau takkan bagi kepada orang lain selepas aku. Tuan-tuan, ada sikit saya nak kongsi ilmu Quran. Dalam ilmu Quran ada benda-benda yang Allah Taala bagi jelas disclaim tu. Contoh macam tadi, kerajaan yang Allah Ta'ala tak akan bagikan orang lain selepas ni. Bermaksud kita boleh pegang kuat-kuat sungguh-sungguh, takkan ada dah orang yang lagi kaya daripada Nabi Sulaiman. Satu. Ada juga ayat Quran yang lain, contoh yang macam tu. Contoh macam tentang nama. Contoh, saya nama Nazri. Okay. Tapi saya tak tahu dalam dunia ni, siapa lelaki pertama yang nama Nazri. Saya tak tahu. Saya boleh reka, saya tahu mungkin ada lelaki Portugal, mungkin ada lelaki Cina nama Nazri, kan muka saya macam Cina kan. Tak tahu. Tapi untuk orang yang bernama Yahya, orang yang bernama Yahya, kalau tuan-tuan yang bernama Yahya yang sedang menonton ni, tuan-tuan dah jelas dah. Lelaki pertama yang bernama Yahya adalah Nabi Yahya. Pasal apa? Quran sebut. Bila mana malaikat mai dekat Nabi Zakaria, okey, nak bagi tahu kelahiran seorang anak ada. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Okey. Wahai Zakaria, kami datang nak memberikan engkau berita gembira tentang seorang anak yang nama dia Yahya. Lam naj'al min qablu samia. Tidak, yang mana nama Yahya itu tidak pernah ada orang pakai sebelum ni. Nampak? Jelas ayat Quran. Tak boleh lawan dah. Tak boleh berdebat dah. Pasal Quran. So, jelas lelaki pertama yang pakai nama Yahya, Nabi Yahya. So, orang yang nama Yahya beruntung. Pasal dia tahu siapa pemilik Yahya pertama. Saya tak tahu siapa Nazri pertama. Kira. Ha, okey, tu antara ulumul Quran lah yang kita boleh share. Ada satu statement yang Borobudur itu dari zaman Nabi Sulaiman. Ini satu statement dan kajian daripada kebanyakan lecturer universitas di Indonesia. Okey, sorry lah kalau ada orang Indonesia dalam ni. Okay, Indonesia ni memang dia kuat dengan claim dia. Okey, tapi tak apalah. Satu segi kebaikan orang Indonesia ni, depa rajin. Depa banyak kajian. Depa mengatakan kawasan Borobudur itu kawasan Nabi Sulaiman, ada yang mengatakan di belah-belah Danau Toba itu kawasan Sheba, iaitu kerajaan Sabah. Ada sampai mengatakan Atlantis itu Indonesia. Tak apalah. Saya bila bab-bab benda yang qilah macam tu, qilah sejarah orang panggil. Selagi tuan-tuan ada kajian dan dapatan, kajilah. Okey. Orang Indonesia berhak nak claim sebab dia ada kajian. Okey, mungkin betul, mungkin salah. Dalam ilmu sejarah, kita kena ingat, kita pegang satu prinsip. Ini saya ambil daripada saya punya tuan guru lah. Okey. Dia kata dalam ilmu sejarah lampau, pegang satu prinsip. Contoh berpegang yang ni. Okey. La nukazib wala nusaddiq. Kita tak kata 100% salah, kita tak kata 100% betul. Itu prinsip orang nak kaji sejarah kuno. Okey, melainkan dia mai betul-betul Quran, dia mai betul-betul hadis autentik, itu 100% betul. Tetapi selagi tak ada benda tu, dia cuma bahan ranting, bahan orang kata furu', di mana tempat tu, apa nama betul dia, apa nikah bini dia tu nama apa, itu kita pakai prinsip ni. Okey, tak kata salah semua, tak kata betul semua. Okey, boleh.
Ustaz cerita keturunan Melayu, mana datang keturunan ni? Kita dah cerita asalnya dalam siri ke berapa sebelum ni tu. Tuan-tuan boleh buka balik YouTube, tengok siri tentang bangsa Melayu. Okey, baik. Saya nak sambung tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Bila dalam Quran Allah Ta'ala cerita proses nak Nabi Sulaiman nak terima tahta daripada Nabi Daud tu, ada beberapa cerita berlaku lah. Yang dalam Quran Allah Ta'ala cerita datang dua orang pemuda kepada Nabi Daud. Seorang pemuda bela kambing, seorang pemuda buat cucuk tanam. Dia main komplain dekat Nabi Daud. Dia kata, yang bela kambing ni, kambing ni suka masuk makan sayur saya. Maka apa nak buat? Nabi Daud kata, senang. Berapa banyak dia makan, berganti balik duit. Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala sebut dalam Quran cerita ni. Fafahamna lahu Sulaiman. Allah Ta'ala lebih fahamkan Nabi Sulaiman cerita tu daripada Nabi Daud. Nabi Sulaiman kata, saya ada cadangan lain ya. Apa kata kita buat macam ni? Jadi butter. Lelaki yang bela, yang buat kebun ini boleh pakai kambing kawan ni selama sebulan. Dan lelaki yang bela kambing ni boleh makan sayur kawan tu selama sebulan. Sampai dua-dua orang puas hati, baru tukar balik. Win-win. Dua orang tu setuju, Nabi Daud pun setuju, Nabi Sulaiman pun setuju. Akhirnya benda tu berlaku, kefahaman Nabi Sulaiman. Dalam kisah yang kedua dalam hadis, Nabi cerita kat para sahabat tentang datang dua orang perempuan. Yang mana mereka pergi kerja, mereka bawa baby. Zaman tu tak ada mengasuh, tak di kebun. Dua orang lah, seorang perempuan dalam 40-an, seorang perempuan dalam 20-an. Bila mai balik, satu orang baby hilang, tinggal satu je. Mereka pergi jumpa Nabi Daud, berebut baby. Yang tua ni kata dia punya, yang muda kata dia punya. Apa Nabi Daud buat? Nabi Daud kata, baby ni bagi kat yang tua. Sebab apa? Sebab tua susah dah nak beranak. Bagi yang kat tua dululah, yang muda beralah. Kalau ikut, kita tak boleh kata Nabi Daud tak adil. Sebab kita kena faham dalam konteks zaman tu. Tak ada DNA, tak ada surat beranak, susah. Jadi, Nabi Daud cuba bagi seadil yang boleh. Kita jangan kata Nabi Daud tak adil, jangan. Kita kena tengok konteks zaman tu. Tapi Nabi Sulaiman mai, dia kata, ya, wahai ayah, apa yang susah? Baby dah seorang, mak dua orang berebut, kita kerat dua orang. Dia ambil pedang, dia nak kerat belah anak ni dua. Bila nak belah, yang mak muda ni kata, wahai tuanku, baby ni bukan anak saya, anak kau tu, bagi kat dia. Maka pengawal istana pun nak ambil baby tu, nak bagilah dekat yang tua tu. Nabi Sulaiman kata, stop. Anak ini, baby ini bukan yang tua tu punya, tetapi kakak yang muda ni punya. Sebab apa? Sebab dia tak sanggup tengok anak kandung dia kena kerat. Dia tak mengaku pun tak apa, asalkan hidup. Yang tua ni peduli apa, anakku seorang mati dah kan. Tapi nampak tak kebijaksanaan Nabi Sulaiman? Ketika itu Nabi Daud faham dah bahawasanya Allah Ta'ala sedang menyediakan anak dan Nabi Sulaiman ini menjadi seorang raja yang agung, yang hebat, yang power. Okey, boleh. Boleh tak? Dah gosip mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni ayat kita disponsor oleh Abang Yud. Abang, malam ni kita nyanyi ayat TOI special disponsor oleh Abang Yun Burger di Sunshine Bertam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia juga sponsor burger. Tuan-tuan yang duduk sekitar seberang Perai Utara, tuan-tuan pergi support lah. Abang Yun ni banyak kali dah sponsor makan kat kita. Nampak tak? Okay, Abang Yun Burger. Orang hati baik tuan-tuan. Nega burger je, tapi kita dah semang santai je dia main sponsor. Semang santai je dia main sponsor. Dan burger dia sangat sedap sebab burger dia petok. Saya tak mahu buka eh tuan-tuan. Kau nak buka sikit? Sagi saya buka lah. Burger dia ni petok. Dia isi dia padat dalam tu, penuh. Okey? Tuan-tuan support lah. Dia buka di Warung Burger Sunshine Bertam. Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Tolong support lah. Okey, baik. Dia pun main dah. Jangan kucing, jangan lompat datang aku. Okey, saya kita share orang. Okey, baik. Burger apa? Kena pergi tengok lah semua jenis burger ada lah kan. Okay. Sedap tak? Sedap lah. Okay. Okay, baik. So, apa lagi saya nak cerita Nabi Sulaiman? Okay, sambung. Bila kita cerita tentang Nabi Sulaiman, kita tak dapat elok daripada nak cerita tentang kisah dia dengan semut. Okay. Bila mana dia dah kumpulkan tentera dia, okay semua, dia lalu satu kawasan, seekor semut berkata, Qalat, okey. Qalat. Berkata seekor semut, ya ayuhan naml, wahai sekalian semut. Okey. Udkhulu masakinakum. Masuklah kamu semua ke dalam lubang kamu sebab takut dipijak oleh tentera Sulaiman. Bila dia kata macam ni, ayat Quran sebut, Nabi Sulaiman dengar. Dan Nabi Sulaiman, Allah Taala kata, fatabassama. Nabi Sulaiman fatabassam, dia senyum. Ok,
Okey. Fatabasamat dhahikan min qawliha. Dia senyum sampai tergelak bila dengar semut ni kata macam tu. Okey, baik. Semut ni siapa? Saya pakai ni, kaedah ni. Ni Quran ni tuan, Quran. Qalat. Qalat siapa mengaji Arab dia tahulah. Ni isim apa? Muzakkar muannas. Dia muannas, isim perempuan. Maknanya yang bagi arahan suruh masuk dalam lubang ni semut perempuan. Semut perempuan sebab tu qalat. Kenapa? Sains terkini buat kajian memang di dalam koloni semut king nombor satu adalah perempuan, queen. Eh betul ke hijau ni? Satu je kan? Biarlah. Kau tahu lah, pemaisuri lah. Okey. King nombor satu, queen lah nombor satu dalam dalam koloni semut. Pemerintah adalah perempuan. Okey, ratu semut. Quran dah sebut lama dah. Sains baru buktikan. Tengok sampai tahu tu. Walaupun satu huruf tetapi Quran sedang mengajar kita apa? Mengajar kita sains. Ha, nampak simbol ya? Simbol. Bukan saya simbol dak, Quran simbol. Ustaz promo sikit game Lah City. Tadi kita promo dah. Ada orang tanya, siapa bakal jual Lah City? Saya tunjuk tu. Ibn Rijal Kosata dengan Lah City. Dua hari lepas Lah City kita menang 9-2. Menang dengan apa dah? Jadi tuan-tuan boleh support. Sekarang ni dalam Penang Super League, kita baru game yang kedua. Okey, akan ada lagi. Tuan-tuan main support ramai-ramai dekat Saifira. Okey? Lahar City. Baik. Okey. Takat tu. Maka, okey. Bila dah berimpun semua dah, tiba-tiba ada satu benda berlaku. Dalam Quran. Ini saya ambil cerita Quran. Nabi Sulaiman kata, apa? Lal aral hudhud. Aku tak nampak hudhud. Okey? Adakah dia termasuk ghaibin? Adakah dia termasuk golongan yang ghaibin ni punting? Dia kata, lam aranil hudhud. Aku tak nampak pun hudhud. Adakah dia punting? Tuan-tuan, cuba fikir cerita ni. Kita boleh kita baca Quran. Tengok maksud. Cuba kita fikir, tadabur. Tentera Nabi Sulaiman, saya cerita tadi tu. Wahushira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wal tair. Tentera Nabi Sulaiman, manusia, jin dan burung. Ramainya tentera Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, jin berapa banyak? Dalam berapa juta lah kot, no? Tiba-tiba sekok aja burung tak mai. Sekok saja tak mai, hud-hud. Nabi Sulaiman tahu. Ya? Lam aranil hud-hud. Aku tak nampak hud-hud. Mana dia? Amkanu minal ghaibin. Adakah dia termasuk orang yang penting? La'u'azzibannahu azaban syadida. Kalau dia mai sekali lagi, aku akan azab dia. Aku bagi dia satu denda yang sangat pedih. Nabi Sulaiman kata. Yang lasyat dia bila saya baca cerita ni, Nabi Sulaiman punya power, punya disiplin, punya perfectionist. Seorang tak ada dalam ribuan orang dia boleh tahu. Oh, hebat ya kan? Okey. Teban hud-hud mai. Bila hud-hud mai ini dalam Quran. Okey. Hud-hud kata, wahai tuanku, saya lewat sikit sebab tadi saya pi melawat satu negara yang dia punya raja. Okey, wa mulkuha wa ahliha, raja dan penduduk dia apa ya'buduna lisyams, menyembah matahari. Tapi ayat Quran ni saya tak apa lah ayat habis, tapi satu ayat ni yang Hud-hud guna yang boleh bagi pengajaran kat saya, kat tuan-tuan, kat semua. Hud-hud kata ni, Hud ajak kita ni, wahai tuanku, tadi saya pergi satu tempat, tempat ni tuanku tak tahu. Saya kata begitu. Ini ayat Quran, bukan saya tambah. Tempat ni tuanku tak tahu. Yang mana dalam negara ini, tempat ini, pemerintah dia dan rakyat dia semua sembah matahari. Saya nak quote dekat ayat, tempat ini tuanku tak tahu. Kenapa? Hud-hud nak ajak kita, hang tera mana hebat pun, hang takkan tahu semua benda. Haa, ni jelas. Hang cekang macam mana pun, hang, you never know everything. Hang takkan tahu semua. Kalau hang ustaz, hang takkan tahu nak pembek kereta. Okay? Kalau hang seorang kerja bank, bukan semua hukum hakam hang tahu, betul tak? So, kita memerlukan satu sama yang lain, kan? Okay. Ada masa kita tanya ustaz, ada masa kita tanya mekanik, ada masa kita tanya tukang masak, ada masa kita tanya sekian-sekian. Kalau kita anjurkan kehidupan yang macam tu, kehidupan kita akan harmoni. Okay? Dan kalau kita tak tahu, kita pergi buat pala tahu, muda kita buat tahu, kita jawab juga, akhirnya akan rosak dunia, akan rosak tamadun, hancur lebok manusia. Okay? Nabi sebut dalam hadis, innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'ahu min nas, walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama, hatta iza lam yutrak 'alima
ittakhadhanna syuru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bi'ghairi na'im fadallu wa adall. Allah Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu sekaligus macam tu. Tetapi Allah Ta'ala mengangkat ilmu dengan cara biqabdil ulama, dengan mematikan ulama. Hatta izalam yutraka alima, sehingga kan tidak ada walim dah. Ittakhadhanna syuru'usan juhala, manusia akan ikut kepala-kepala yang bodoh yang mengaku pandai. Fasu'ilu, bila mereka disoal, fa'aftau bi ghairi al-'ilm, depa akan jawab bagi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adall, dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. So kita minta berlindung daripada benda tu. Komen tuan-tuan, ada yang soalan yang saya tak tahu jawapan, saya harap tuan-tuan, saya tak tahu. Saya tak mau terlibat dalam benda-benda yang saya tak tahu. Saya nak kata saya tahu, saya tak boleh. Saya tak reti benda tu. Okey. Kalau saya kata, oh, saya kata tahu benda ni, saya bodoh. Tak apa, saya bodoh, tak apa. Okey. Pasal kita bukan tahu semua benda. Okey. Sebab tu minggu lepas ada request orang suruh cerita pasal Al-Arqam. Sepatutnya minggu ni saya janji nak cerita pasal Al-Arqam, tapi saya tunda. Pasal dapatan saya pasal Al-Arqam belum cukup. Kita duk kaji lagi. So insya-Allah minggu depan baru kita cerita Al-Arqam. Okey, minggu ni kita cerita Nabi Sulaiman dulu. Okey, macam tu. Pasal kita tak mau terburu-buru. Okey, sebab dalam ilmu kena pelan-pelan, kena disiplin. Jangan ada pengkhianatan kepada ilmu. Okey, baik. Cerita pasal tabut, satu-satu tuan-tuan, sebab sehari bila cerita tabut dia mai aku, sehari dia pergi kebun Nabi Daniel pula. Dia mai aku sehari pergi Nabi, dia panjang cerita sehari. Nah, mungkin dalam cerita tabut ni tuan-tuan boleh refer kisah Nabi Musa. Okey. Kemudian boleh tengok dalam YouTube bab yang saya cerita pasal para nabi bulan puasa hari tu. Okey, apa itu tabut? Okey, apa yang disimpan dalam tabut? Sesiapa pegang tabut dia dapat apa? Okey, ada saya cerita dah dalam bab Nabi Uzair kalau tak salah. Okey, tuan-tuan boleh cari balik. Okey, style lah jam ustaz ni G-Shock. Okey. 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 Saya dah sambung. Boleh sambung. Peluh mana ni tu? Okay. Alah ni berpeluh orang tu. Cerita pasal Nabi Sulaiman. Okay, baik. So bila dia cerita macam tu, dia cerita tentang kerajaan Sabak, Ratu Balqis. Itu yang orang Indonesia kata Sabak adalah Indonesia. Tak apa. Kita tak kata kat dia apa. Mungkin betul, mungkin salah. La nukazib wa la nusaddiq. Okay. Masing-masing buat dapatan, carilah research lah. Tak apa. Okay, baik. Maka tuan-tuan, Nabi Sulaiman dengar cerita Uhud. Kemudian Uhud kata, masalah dia sekarang ni tuanku, geng-geng kerajaan Sabak ni, mereka sembah matahari. Nabi Sulaiman dengar macam tu, dia marah. Sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman bukan sahaja seorang raja, dia juga seorang rasul. Bila hang mensyirikkan Allah, hang nanti sat. Maka Nabi Sulaiman kata apa? Ya Hud-Hud, wahai Hud-Hud, izhab bi kitabi. Pi, hang tolong pi dekat mereka dengan surat aku. Okey? Fa'alqauhu, dan lempak dekat mereka. Maknanya Nabi Sulaiman bagi satu surat, buh di kaki burung Hud, terbang pi dekat kerajaan Sabak, lempak. Okey? So Uhud buat. Dan Nabi Sulaiman pesan, tunggu tengok apa respon dia. Burung Uhud sampailah dekat kepala atas angkasa kerajaan Sabak, dia lempak surat tu jatuh dekat istana Ratu Balqis. Baik. Sampai di sana, Ratu Balqis dapat surat tu, dia panggil pengawal dia. Okay? Dia panggil semua pegawai dia, dia kata apa? Aku terima satu surat Kitabin Karim, surat yang mulia. Kenapa? Sebab surat mulia kerana surat itu ada letterhead, surat mohon, surat rasmi, bukan surat cinta. So dia panggil semua pegawai dia. Kemudian dia kata, apa kandungan surat tu? Kata Ratu Balqis, pemerintah ni, dia kata apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia buka-buka surat ni, kata surat ni daripada Sulaiman, dan dia tulis bawah ni bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Nabi Sulaiman, nama dia di atas daripada Sulaiman, bawah dia bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang-orang barat, orientalis barat, putak belik cerita ni. Dia kata Nabi Sulaiman teruk. Sebab kalau betul Nabi Sulaiman seorang Nabi, kenapa dia letak nama dia atas bernama Allah? Kan? Memang benda tu betul eh. Tapi itu bukan teruk, itu kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Kenapa? Bila dia tak tahu Datuk Balqis ni macam mana, mungkin garang, mungkin zalim. So dia tulis nama dia depan, atas, nama Allah nombor dua. Sebab bila musuh buka surat kita, dia akan maki dulu. Siapa dia orang ni? Kan? Bila nama Sulaiman dekat atas, Sulaiman mana pula ni? Dia boleh kata macam tu. Tapi bayangkan kalau bismillah duduk atas, dia buka-buka, apa benda dia nak kata macam tu kan? So Nabi Sulaiman tak mau, dia nak preserve benda tu. Tak apa, kalau nak kena maki, nama aku dulu tak apa, nama Allah pelihara. Bijak dan Nabi Sulaiman. Okey. Betul ke Nabi Sulaiman kahwin dengan Ratu Balqis? Ini saya secara jujurnya, saya belum dapat satu dapatan yang paling jelas.
Okey, sebab dia kalau tuan-tuan baca sejarah Ratu Balqis dalam teks orang putih, dia kata Queen of Sheba. Dalam teks orang Islam lama dan penulis-penulis Mesir lama, dia kata Ratu Balqis ni sebenarnya kerajaan jin. Okey, tuan-tuan baca teks terkini, Ratu Balqis ni orang Indonesia. Sejujurnya saya tak dapat kesimpulan yang khusus lagi. Nah, jadi saya tak boleh sebut. Ada 3-4 soalan tanya. Kahwin ke tak apa-apa? Saya tak boleh kata lagi. Kalau tuan-tuan ni pakat jarilah ramai-ramai. Saya pun akan jari juga. Saya selagi tak dapat, saya nak jarilah. Okey, tapi saya tak boleh sebut sebab saya tak tahu kebenarannya. Okey. 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 Who best Al-Arqam, penjana ekonomi yang mengagum. InsyaAllah minggu depan kita cerita pasal Al-Arqam. Minggu depan kalau saya free. Soal Al-Arqam ni menarik sebab kalau pasal Al-Arqam ni saya nak cerita dua sudut pandang. Tuan-tuan mesti mungkin kata baik suruh orang Al-Arqam sendiri cerita. Kalau orang Al-Arqam sendiri cerita, dia akan cerita yang betul semua lah. Baik suruh orang pejabat agama cerita. Suruh orang pejabat agama cerita, dia akan cerita semua yang salah. Ha, bukan saya pandai tak, tapi saya pengadil lah, saya tengah-tengah. Al-Arqam ada sisi baik yang sangat banyak dan sisi kurang baik pun ada juga, terpaksa akui. Sisi baik dia, tiga yang paling penting. Ingat sampai bila-bila. Yang pertama, hiburan dalam Islam. Naik Al-Arqam, tiba-tiba revolusi nasyid naik. Yang kedua, pemakaian dalam Islam. Sebelum Al-Arqam naik, Tok Guru Quran pun tak pakai tudung. Main Al-Arqam, orang dah start pakai pudah, start pakai serban. Dekat publik. Yang ketiga, ekonomi Islam. Okay? Mereka sampai China tunduk kepada mereka. Akhirnya berlaku satu benda, mereka kena. Okay? Konspirasi ke apa? Allah Ta'ala. Minggu depan. Minggu depan. Okay? Okay. Baik. Ala Yubi Al-Ghazali, dia umai surah Al-An'am 31. Terima kasih. Okey. Allah Ta'ala alayya wa uti wa tu ni muslimi. Ini ayat Nabi Sulaiman. Okey, maksud dia jangan hang meninggi diri kepada aku. Sekarang ni aku nak hang mai kepada aku dengan serah diri. Ini ayat yang sahabat kita umai ni. Okey, ni intisari ayat Nabi Sulaiman dekat Batu Balqis. Bila Batu Balqis baca kan? Ini ayat ni. Allah Ta'ala alayya wa tu ni muslimin. Jangan hang meninggi diri dengan aku. Lah ni aku nak hang mai kat aku. Ratu Baqi baca macam tu. Bila Ratu Baqi baca macam tu, para pembesar kata, "Hai, siapa dia Sulaiman ni? Dia tak tahu kalau kerajaan Sabak ni kerajaan yang besar, yang agung, yang gagah, yang hebat. Amboi, kemah-kemah dia pula nak suruh kita pergi mengadap dia, ingat terang mana sangat." Amboi. Padahal kerajaan Sabak dia sendiri tak kenal kerajaan Nabi Sulaiman. Dia ingat Nabi Sulaiman ni macam Sulaiman Yasin kot. Yang tumbuk David Tioro. Oi, silap lah. Okay? Kerajaan Nabi Sulaiman kerajaan sangat besar. Tapi mereka tak kenal. Maka pegawai-pegawai Ratu Baqi kata, "Wahai tuanku, hang bagi satu arahan saja. So kami serang, kita akan pergi serang kerajaan Sulaiman." Tapi Ratu Baqi seorang yang bijak. Dia kata apa? "Inni mursilatun ilaihi bihadiyah." Aku tak berhasrat nak perang. Tetapi aku rasa aku nak pi kirim dekat dia satu hadiah. Okay? Dapat dah ayat tu? Okay? Datuk Bakri kata, aku nak pi bagi kat dia hadiah. Instead of nak pi serang, aku nak bagi hadiah. Tapi Datuk Bakri ni bijak, psikologi. Okay? Sebab ada satu ayat Datuk Bakri sebut, yang Allah rakam dalam Quran, yang mana ayat ini, saya sarankan raja-raja Melayu ke Arab ke, semua raja-raja pegang ayat ini. Nasihat Ratu Balqis. Dia kata apa? Kenapa dia tak mau serang? Dia kata, "Inna mulukun," sesungguhnya para raja, "iza daqal al-qaryah," bila mana setiap kali dia masuk sesebuah kampung, sesebuah tempat, "afsaduha," dia merosakkan tempat tu, "waji'ala," dan dia menjadikan "a'izzah ahliha azillah," dia menjadikan kemuliaan rakyat tempat itu jadi hina. Lepas tu dia tak mau. Ini nasihat Ratu Baqi kepada para raja. Ambil ayat ni dalam surah An-Naml. Okey, baik. So, dia hantar hadiah. Tapi itu saya kata tadi, Ratu Baqi ni bijak. Dia psikologi. Dia hantar hadiah yang paling mahal sekali. Ini menarik. Ini dalam tafsir. Okey. Quran tak sebut hadiah apa. Sebut hadiah saja. Tapi tafsiran mufassirin cerita mah dan sebagainya. Tapi senang cerita ada satu hadiah yang mahal. Saya tak tahu benda apa. Tapi hadiah yang paling mahal. Yang Ratu Baqi kena ada R&D punya team. Research and development nak create hadiah yang paling mahal. Apa tujuan dia? Contohlah Ratu Baqi hadiah satu tong, satu mah macam ni ukiran, contoh kan. Yang paling mahal sebab apa? Bila dia hantar hadiah ni kat Nabi Sulaiman, dia nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu, "Tengok, kami boleh buat hadiah terang ni punya mahal. Hamba dah faham lah kerajaan kami terang mana. Hamba dah faham lah kami ni hebat terang mana. Contoh kacau kami tak?" Macam tu tujuan dia sebenarnya. Tapi dia pandai psikologi.
So dia buatlah hadiah yang paling mahal. Dia perintahkan pengawal dia, pegawai dia pi mengadap Nabi Sulaiman bawa hadiah ni. Dia lupa at the same time Nabi Sulaiman ada spy yang Nabi Sulaiman hantar pergi tengok apa persediaan dia apa. Dia pun duk sediakan mas ketui besar ni tu. Mungkin mas, mungkin bukan mas, tak apalah, tapi hadiah. Nabi Sulaiman dah tahu dia pernah buat apa. Nabi Sulaiman bagi seorang satu rakyat menatang ni. Tahu, bagi seorang satu. Bila pegawai Ratu Balqis mai masuk saja kerajaan Nabi Sulaiman, masuk-masuk dekat tu sempadan, duk pegang kau kemas tak kira orang ni, ni harta ni satu Malaysia, satu negara buat ni. Masuk negeri Nabi Sulaiman. Tu dia lah budak-budak buat main dia benda ni. Oh, nama maknanya kena titik kau-kau ni. Nabi Sulaiman kira Allah, kami ni nak buat punya lama. Kami masuk negara Nabi Sulaiman, budak-budak yang main benda ni. Nanti cerita Nabi Sulaiman tangkap semua jin sampai pasal-pasal sunyi sepi. Itu dalam surah Baqarah juga, ayat yang wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ayat tu. Tapi yang tu panjang tu kan. Kisah cerita yang tu kita habis pergi dua lagi. Ya, saya try. Okey. Yang tu dia kaitan dengan Freemason. Okey, so bawa ada ni jumpa Nabi Sulaiman. Memang nak tergelak kan Nabi Sulaiman, nak tergelak. Apa ya, kami budak-budak ada main. Bila sampai Nabi Sulaiman kata, mana ratu hang? Mana queen hang tak main? Ada barang aku kami tak lemai apa kan. Maka Nabi Sulaiman kata, jangan nak melawak dengan aku. Aku nak hang balik pergi bagi tahu kat dia, aku nak dia mai. Bukan hang tak pegawai, aku nak dia mai. Ni nasihat untuk pemimpin. Hang bila orang undi hang menang jadi pemimpin, jadi menteri. Ada masalah rakyat, hang tu turun, bukan tak pegawai. Ni Nabi Sulaiman kata, bukan saya. Okey. Okey, baik. Ni nasihat ni, Quran kita kena ambil ibrah, ambil nasihat. So balah. Nabi Ratu Balqis pun dah dengar cerita tu, dia pun getak, dia setuju untuk pi. Masa dia nak main tu, makan masalah bukannya dekat. So Nabi Sulaiman buat preparation untuk nak sambut Ratu Balqis mai. Dalam Al-Quran Nabi Sulaiman tanya. Dia panggil semua pegawai-pegawai dia panggil, ya ayyuhal mala'u, wahai semua pegawai-pegawai ku. Okey, ayyukum, siapa di antara kamu? Okey, yang boleh apa? Ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sesiapa di antara kamu semua ni yang boleh buat mai arash dia ataupun tahta dia dekat aku sebelum dia sampai kat aku. Musliman tanya macam tu kat pegawai dia semua ni. Pegawai dia siapa? Manusia, jin, burung. Okey. Dia tanya macam tu. Ayat Quran sambung. Qala ifrit minal jins, berkata ifrit daripada keturunan jin. Dia kata, wahai tuanku, ana atika. Ha? Aku boleh ambil benda itu sampaikan dekat tuanku. Okey. Qabla an taqama min maqamik, sebelum tuanku bangun daripada kerusi, saya boleh buat mai terus singgah sana tu mai kat tuanku. Oh, ifrit cakap besar. Kata tuanku, saya boleh pergi ambil singgah sana raja Sabak itu, ratu Sabak itu buat mai sebelum tuanku bangkit. Oh, kemahan. Sambung ayat seterusnya, kata Allah, qala allazina indahu ilmun minal kitab, berkata seorang lelaki yang dalam diri dia ada ilmu minal kitab. Berkata seorang lelaki yang ada ilmu kitab. Ilmu apa? Tak tahu. Kitab apa? Tak tahu. Lelaki tu siapa? Tak tahu. Berkata seorang lelaki yang ada ilmu kitab, dia kata, ana atika bihi, saya pula tuanku, saya boleh pergi ambil singgasana tu buat mai kat tuanku. Okey, qabla ayyartada ilaika, saya boleh ambil singgasana tu buat mai kat tuanku sebelum tuanku kedip mata. Sebelum, by the blink of the eyes, satu kedipan mata sampai singgasana dekat depan mata tuanku. Allahuakbar. Benda ni bukan syarika, ayat Quran. Bila Quran kata satu kedipan mata. Habis tu teknologi apa dia pakai? Saya duk faham teknologi ni. Mungkin saya salah. Okey, yang tadi tu betul Quran, yang ni saya tafsir sendiri. Bukan saya tafsir, saya cuba nak fikir. Teknologi apa yang boleh transfer benda buat main sekali gue? Satu benda yang kita duk faham. Teknologi apa? Teleportasi. Teknologi ni. Siapa rajin tengok boboiboy di movie dia dah teknologi ni? Ataupun gambar Doctor Strange kan, yang boleh transfer benda buat mai terus depan mata, sekelip mata. Teleportasi wujud ke? Teleportasi wujud. Apa bukti dia? Tanya lagi yang tarik duit. Dia buat tarik duit dia dalam jin buat mai kat dia tu kan, teleportasi kan. Dan Dajjal nanti muncul pun pakai teknologi ni. Sekarang garis masa dengan kita tak sama. Okay, once garis masa dah sama, dia akan menjelma ke alam kita. Okay, sekarang dia ada wujud dah, tapi garis masa tak sama.
Sebab tu yang dalam hadis kata, satu hari macam 40 hari, satu hari macam sebulan, satu hari macam seminggu, satu hari macam satu hari dalam keadaan kamu. Ha, nampak? Gadi masa bergerak. One dia sama, dia akan main. So, mungkin teknologi yang dipakai zaman Nabi Sulaiman, teknologi teleportasi. Yang lelaki ni bawa. Okay? Benda ni berlaku. Tuan-tuan boleh tengok gambar Doctor Strange. Tuan-tuan boleh tengok gambar Bobo Boy The Movie. Okay? Teleportasi. Okay, dia boleh bawa benda, transfer mereka kita. Sekelip mata. Okay? Hebatnya zaman itu, dah ada teknologi ni. Okay? Kita masih belum ada. Paling kuat pun Wi-Fi lah. Paling kuat pun kita ada 4G LTE. WiBi. Tu pun kadang-kadang murung lah. Okay? Tu lah, terang tu lah kita ada. Okay? Tapi, teleportasi laju. Dia tak pakai internet. Tak tahu lah kot internet kan? Betul Ustaz, umur istana Nabi Sulaiman ada Wi-Fi lah? Mana saya nak tahu? Okay? Mungkin ada kan? Kita tak tahu. Okay. Baik. Lagi Ungku Mahazir teleportasi. Oh, ejaan dia macam tu lah. Okay, saya salah kot. Teleportasi. Okay, baik. Apa lagi saya nak pergi? Okay, di dalam rujukan lama. Ini menarik. Saya nak bawa mic kepada timur. Di dalam rujukan lama, cerita tentang kekayaan Nabi Sulaiman ini, kekayaan dia bertambah 3 tahun sekali. Every 3 years akan ada kapal-kapal yang menghantar ke dia emas, binatang, rempah ratu, kayu kaya semua. Setiap 3 tahun. Dan di dalam kitab lama cerita, okay, yang kita kata apa, oh, rujukan Old Testament yang tidak melibatkan akidah, sekadar rujukan rekod sejarah, tak apa. Benda ini datang daripada satu tempat yang bernama Ophir. Ataupun lebih tepat, O-P-H-I, lebih tepat Mount Ophir. Siapa yang ada handset sekarang yang tak guna, cuba Google tengok Mount Ophir ni keluar apa. Mount Ophir. Cuba tag kat Google ya. Ini dalam Old Testament disebut Mount Ophir. Contoh Google dia, Mount Ophir, dia keluar apa? Google kat Google Map. Google Map. Google ya, tag kat Google ya, Mount Ophir. Google Map. Dia keluar map, dia keluar Google, dia keluar image. Dia keluar jawapan dia apa? Gunung Ledang. Itu peta yang saya lukis tadi tu pasal nak? Yang saya lukis awal tadi tu. Tadi nak patah balik kan? Kalau boleh reverse kan? Okay? Dia main daripada sana, hantar ke sini. Cuma Ophir dalam dunia ada banyak. Ada 4-5 tempat. Okay? Yang paling dominan dekat Filipina. Okay? Ceritalah tentang, mainlah kepada tamadun Melayu. Okay? Tuan-tuan baca catatan Ptolemy. Ini pelayar-pelayar lama. Nama Ptolemy. Kemudian Christopher Columbus. Kemudian siapa lagi? Ferdinand apa? Ferdinand Magellan. Ada seorang nama Isabella. Ada seorang lagi nama Marco Polo. Kesemua orang ini dalam setiap buku mereka, mereka akan sebut tentang Golden Semenanjung Emas yang dirujuk kepada sebuah negara yang macam ni. Yang saya lukis tadi tu. Semua mereka, saya dah baca setiap satu. Semua mereka akan sebut benda ni. Golden Carosin. Tambah-tambah yang dapatan daripada Isabel ni. Dia sebut tu Tanah Melayu membekalkan emas kepada India, kepada China, dan mereka mai cari emas di sini. Sebab semenanjung ini daripada bawa, daripada Johor bawa ke Kedah. Full of gold, penuh dengan emas tanah dia. Sebab itu pelayar-pelayar luar menggelarkan dia semenanjung emas. Okey. Merepek lah Ustaz ni. Bukti yang kukuh sikit. Tuan-tuan buka buku teks sejarah Tingkatan 2. Bila kerajaan Siam takluk Kedah, apa dia minta? Ufti ataupun bunga emas. Ingat Raja Siam bodoh? Kenapa dia minta bunga emas? Pasal dia tahu kita banyak sangat emas. Baik dia minta ayat tebu ke, kan? Dia minta t-shirt selai ke. Bila dia minta ufti setiap tahun, mah. Sebab dia tahu semenanjung ini full of gold.
Satu. Eh, tak puas hati lah, tak orang nak percaya. Tak apa, tak percaya, tak apa. Saya tambah lagi. Tuan-tuan buka buku teks sejarah tingkatan satu. Ataupun tingkatan empat pun ada juga. Misi orang Eropah mai ke tanah Melayu, tiga sebab. Dia panggil 3G. Apa dia? Gospel, glory, dan satu lagi, gold. Kenapa gold? Ni kutek kan, kutek. Yang tuan mengaji sekolah. Kenapa? Okay. Sebab kita begitu kaya dengan mah. Dan dalam kajian Dr. Linda Schaefer 1920, dia yang awal. Tapi dia kaji balik dapatan Isabel, Dr. William, saya lupa nama dia. William, dia kena tulis buat saya ingat. Jenat. Okay. Dr. William Jenat 1927. Dia kata apa? Beruntungnya penduduk semenanjung emas itu kerana full bumi dia daripada hujung bawa ke hujung penuh dengan emas. Dan mereka lah yang supply emas kepada kerajaan Solomon. Setiap 3 tahun, emas ini akan disupply ke sana. Yang pertama saya lukis tadi tu. Okey. Dan itu antara sebab mereka datang ke sini mencari benda tu. Okay, orang Melayu ni kemah, bukan Melayu, Nusantara. Sebab di Filipina pun banyak tempat itu. Di Sumatera pun banyak. Di India pun ada. Okey. Kubu-kubu emas, tempat-tempat simpanan emas. Tuan-tuan boleh buka sejarah, tuan-tuan type Yamashita Gold. Yamashita Gold. Okey, ini emas yang dicuri oleh General Yamashita dekat tanah Melayu yang nak bawa balik. Tapi tak jalan duk balik, dia terhempas ke dia terbenam begitulah, hilang. Dan sampai sekarang orang masih cari. Okey. Sebab tu orang yang kaji buat gambar apa? Pemburu emas yang Yamashita. Okey, satu. Apa lagi? Okey, berkaitan dengan emas. Dulu tuan-tuan boleh tanya mak ayah kita, tanya lecturer kita di universiti pun tak apa. Siapa lelaki terkaya dekat dunia dulu? Nama dia Ferdinand Marcos, presiden Filipina. Kerana apa? Kerana depa ada tempat simpanan emas yang sangat banyak. Kerana kerajaan Sulu dulu, dia juga adalah salah satu Ofir, tempat simpanan emas Nabi Sulaiman. Ha, okey. So kita Nusantara supply emas kepada kerajaan Nabi Sulaiman setiap 3 tahun. Sebab itu orang datang berpusu-pusu. Okey, Filipina pernah jadi negara terkaya dunia. Ferdinand Marcos pernah jadi orang paling kaya dekat dunia. Isteri dia tu nama Imelda Marcos kan. Sampai sekarang orang masih mencari emas tersebut. Okey. Sebahagian besar penjajah barat ambil daripada Portugal, saya contoh tadi tu, ambil buat balik simpan dekat Federal Reserve, yang mana kebergantungan emas dunia, pasaran naik turun kewangan dunia bergantung kepada emas, pinjaman, ihsan, emas zaman Nabi Sulaiman. Sampai sekarang kita berhutang dengan Nabi Sulaiman. Sampai sekarang kita berhutang dengan Nabi Sulaiman. Menarik tak? Okay? Farhan Yahya, Marcos, ya? Bunyi macam lawak, tapi memang Ferdinand Marcos. Okay? Sampai sekarang orang masih mencari emas tu di mana. Baik, satu. Satu bawah, berapa tu? Lagi, sebagai bukti lain lagi. Orang kaji lagi, takkan di situ saja. Adakah tempat lain? Datanglah 2014 dulu, viral. Ini bukan cerita konspirasi. Ini bukan cerita artikel Facebook. Ini cerita berita TV. Berita TV ni fakta, tak boleh bohong. Kerajaan Melaka mengisytiharkan satu tempat nama Pulau Nangka, yang dikatakan di dalam dia tersimpan khazanah emas yang sangat banyak di Pulau Nangka. Ini gazet Kerajaan Melaka, bukan orang tulis status Facebook, bukan orang saja-saja bagi teori konspirasi. Ini dalam akta Kerajaan Melaka dah bagi satu company, nama dia Smart Partnership Company, bagi dia grant untuk cari harta di Pulau Nangka 2014. Maknanya bila kerajaan negeri terlibat, bermaksud benda ni bukan main-main, benda ni fakta. Pulau Nangka terletak di mana? Terletak di Melaka. Saya biasa pergi dah. Bohong, saya tak pergi. Saya biasa pergi Pulau Besar. Pulau Besar ni terletak dalam setengah jam daripada Umbai. Dekat Pulau Besar, dia macam ni. Ini saya lukis sikit. Okay, ni semenanjung lah. Macam Ngasan Jawa ni kan. Okay, ni Johor, ni Melaka kan. Okay, so macam bohong.
Okay. Tengok sikit lah. Okay. Okay. Kit? Kit? Ni Melaka ni Johor kan? Okay, ni Melaka. Di sini terletaknya satu tempat nama Pulau Besar. Pulau Besar. Pulau Besar ni saya dulu masa saya duduk UAE, saya pergi setiap sebulan. Sebulan ataupun setiap 12 kali saya pergi. Pasal di sini ada makam Sultan Arifin, Sultan Ismail, Syekh Ismail yang merupakan cucu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Makamnya di sini. Okey. Di sini juga terletak tempat terletaknya tempat pertapaan Laksamana Yunus. Siapa Laksamana Yunus? Laksamana Yunus adalah tok guru kepada Adiwira. Siapa Adiwira? Bukan Adiwira. Adiwira, Adiputra, sorry. Siapa Adiputra? Adiputra tok guru kepada Hang Tuah. Dan di sinilah sebahagian besar, bukan, sebahagian kecil orang Melaka yang mengkaji ramai setuju makam Hang Jebat di sini. Kubur Hang Jebat. Kenapa ditanam di sini? Kerana Hang Jebat dianggap, di Melaka dia dianggap apa? Penderhaka. Cuma bila dia mati, dia ditanam di pulau. Okey. Tapi ini kebanyakan kajian orang kampung Melaka, orang Melaka lah. Okey. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi tak apalah. Makam memang ada di sini. Memang banyak makam. Di Pulau Besar sinilah terletak Pulau Nangka. Okey, tersimpan di sini. Tuan-tuan pergi Pulau Besar memang nampak Pulau Nangka. Saya dulu saya kerap pergi Pulau Besar. Pergi Pulau Nangka tak boleh pergi sebab memang kerajaan Melaka tutup. Masa tu belum tutup lah, tapi masa tu tak popular. Dia memang nampak macam Nangka. Kan dapat, tapi keliling dia tu ada harta. Betul? Dalam buku The Treasure, okey, buku ni tulis dalam tahun 19, mungkin saya salah, mungkin saya betul, tapi lebih kurang ni 28. Okay. Dia cerita tentang kapal Flor di Lamar. Flor di Lamar. Flor ni dia di Lamar. Okay. Kapal Flor di Lamar ni kapal Portugis yang angkut emas buat keluar daripada Raja Melaka nak balik ke Portugal. Kapal ini tak dan sampai ke Portugal, dia karam dekat Pulau Nangka. Estimate. Ini buku treasure ni, dia bukan buku kosong, dia buku akademik. Buku treasure ni terbitan Portugal. Ni Portugal punya buku. Estimate mah yang jatuh di sini berapa banyak? Saya sebut tadi 54431 kg. 54431 kg gold. Estimate dengan sekarang jumlah dia 9.9 bilion RM. Ni berlegal kat sini. Yang jatuh dalam kapal Flor di Lamar. Memang dia, memang kena lamar sungguh. Kapal tu macam mana? Kapal tu ada kat Melaka sekarang ni, dia punya replika dia. Okey. So ini antara bukti banyaknya mah dekat kawasan ni yang supply kepada Kerajaan Nabi Sulaiman. Bisa tenang je tengok komen tu ya. Jumpa tak sekarang mah tu? Kena tanya Kerajaan Melaka. Tak habis lagi penyiasatan tu. Okey. Dekat dengan Pulau Besar, betul. Tuan-tuan pergi Pulau Besar, tuan-tuan akan nampak Pulau Nangka. Saya plan dalam bulan depan IRC kita pergi Pulau Besar ramai-ramai. Kita nak buat lepak kat sana. Pasal dia satu kawasan yang relax, ada makam keliling, ada gua Long Yunus. Bukan Long Yunus, Pandekai Yunus. Kemudian ada bagai telaga nenek kebayan. Cantik pulau tu, saya selalu pergi. Kerak. Okey, saja bukan saja seronok tengok manusia. Okey. Okey, baik. Boleh nak join? Bagi nama kita pergi ramai-ramai. Mah. Tapi masa nak pergi lah. Lama dah tak pergi. Okey, sebab dia cucu Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ismail tu. Saya masa saya pergi tu, saya naik satu boat dengan seorang Indonesia. Dia kata, gue, dia tak sebut gue, dia sebut saya kepalikan bak, dia kata. Di Indonesia, makam Wali Songo macam pasar malam. Orang punya ramai. Di Melaka ni dia kata, Syekh Ismail ni tok guru Wali Songo. Makam ni tak ada orang pergi melawat. Hindu yang ramai pergi melawat. Sebab saya Hindu dia percaya macam, saya sembang dengan seorang Hindu, pasal mungkin dia ingat saya Hindu lah kot. Sembang dia. Dia kata, saya kata apa pasal you sembah ini kubur? Dia kata pasal ini bukan kubur, oh ini Tuhan oh, dia kata. Dia kata tu. Dia saya sembang dengan seorang pegawai majlis Islam Melaka yang nak jaga kubur tu, jaga makam Sultan Arifin, makam Syekh Ismail. Dia kata, kadang-kadang dik, kami bukan kami tak mau larang, puak-puak Hindu ni duk pergi sembah, duk mandi pasiak kubur Syekh Ismail. Sebab dia kata saya duk jaga sini lama, kadang-kadang mereka ni bukan India Malaysia, India sana. Mereka main duk sembah-sembah ni, balik main, lagi bulan depan mereka main masuk Islam dah. Tak tahulah, itu cerita pegawai majlis agama Islam Melaka, cerita kat saya. Okay? Saya suka pergi sana, saya pergi menulis, saya seronok cari ilham kat sana. Masa tu saya duduk KL, saya gerak BL lah, saya duduk Penang. Pergi Bukit Katak lah. Eh, kursi yang tak boleh ambil, boleh nampak sikit. Eh, peluh teruk muka aku noh. Nak cari jepat
kipas kan, ada tempat semua kipas dia. Haa, kalau orang tak suka kipas. Tapi itu serta sikit sebanyak pasal flow dilamar. Okey, tentang rumah pelakor ni. Okey, boleh, mudah clear. Ha, itu sedikit sebanyak cerita kaitan kerajaan Nabi Sulaiman, kekayaan dia, siapa penyumbang kepada dia. Tu. Okey. Mau sambung tu. Sambung balik Ratu Baqi. Sambung kat mana? Ratu Baqi yang sambung dalam baca Quran lah, yang Ratu Baqi tu dia pergi ke Nabi Sulaiman, dia selok ke ini semua tu kan. Tu ada dalam Quran. Okey, kemudian kalau nak sambung lagi cerita pasal berlakunya revolusi dekat kerajaan Nabi Sulaiman. Orang pergi sembah, orang pergi banyak sihir. Yang ayat yang ada saudari kita tanya tadi tu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman tu. Okey, tapi yang tu panjang lah. Cerita yang tu dia jadi boleh habis pergi dua. Data kami ni pun share duit ramai-ramai. Eh? Bukan berkira dak, cuma saya takut lagi kita mati tengah-tengah. Okey? Pasal malam ni pun dah berapa minit dah? Sejam suku dah. Okey? Jadi tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak cerita tentang kerajaan Nabi Sulaiman, kekayaan dia, keagungan dia dan apa kaitannya dengan The Golden Kerazin, Semenanjung Umah Tanah Melayu. Cincin Nabi Sulaiman ada tiga soalan. Cincin Nabi Sulaiman. Saya faham lah. Cincin Sulaiman tu, itu dia ambil dalam tafsir Nurul Ihsan tu. Okay? Cincin Nabi Sulaiman ni, dia di dekat cincin ni ada lambang Stars of David tu. Cincin tu hilang. Ifrit curi. Okay? Tapi cerita tu dia tafsir. Dia bukan ayat Quran. Mungkin salah, mungkin betul. Okay? Bila katanya bila cincin tu hilang, maka jatuhlah empai Nabi Sulaiman. Dia tak sampai tahu tu. Empai Nabi Sulaiman ni je, dia tak jatuh Nabi Sulaiman. Sebab apa bukti empai Nabi Sulaiman tak jatuh? Masa Nabi Sulaiman wafat pun jin duk takut kat dia lagi. Kan? Ada cerita yang dia wafat atas dia punya tongkat, duk diri gitu. Jin duk ingat dia hidup. Tu buat kerja. Padahal Nabi Sulaiman dah wafat lama dah. Tongkat dah sampai bulat, jatuh patah tongkat, dia jatuh. Baru jin tahu, lah mati dah. Boleh apa belah. Maksudnya, kira masa tu kerjaan Nabi Sulaiman kukuh lagi. Ya? Walaupun dia dah wafat, jin duk ikut cakap lagi. Kan? Dia bukan jatuh sebelum dia jatuh, sebelum dia wafat. Okay? Cuma bila berlaku, itu saya kata tadi, Nabi Sulaiman minta ke Allah Ta'ala kerajaan yang la yang bari li ahadim min ba'di, kerajaan yang tidak ada orang lain ada dah. Kerajaan Nabi Sulaiman gabungan jin, manusia gabung. Dimensi, kan saya kata dimensi tak sama. Sekarang kami duduk di studio je, oh sama ni, kasut ni. Tetapi tempat yang sama di sini, alam ghaib, mungkin ini adalah bank jin. Tak tahu, mungkin jin punya karaoke, mungkin jin punya surau. Tak tahu. Kan? Mungkin jin punya kuat futsal. Tapi kenapa tak nampak? Dimensi masa tak sama. Ghaibi wa syahadah tak sama. Tapi zaman Nabi Sulaiman, Allah bagi sama benda tu. Kenapa sama? Pasal nak bagi nampak. Sebab semua rakyat Nabi Sulaiman. Bila sama, jin masuk dalam komuniti manusia, dia rasuk habis manusia, pergi bagitahu yang Nabi Sulaiman adalah kapiang. Nabi Sulaiman perintah kita ni sebab sihir. Dia bukan Nabi. Dia ni manusia. Sebab tu Allah Ta'ala jawab balik. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, dalam surah Baqarah kan. Kemudian dia cerita lah, dia belajar sihir. Nabi Sulaiman buat satu undang-undang dikri, kutip semua kitab sihir, simpan di bawah tahta dia, yang mana benda itu dikorek oleh Freemason dan mereka amalkan sihir tersebut. Sampai sekarang mereka memuja Dajjal agar keluar. Ok, dia boleh kontrol dunia. Ok, wallahu ta'ala alam, tak tahu. Cuma Stars of David ni dia lambang penyatuan agama Yahudi, agama Israel, Islam Kaabah, Kristian salib, agama Zoroaster, agama Zoroah api. Itu lambang penyatuan je. Dia macam kiblat je. Okay? Okay. Ada apa yang saya terlepas? Sekarang itu mah tu di mana? Masih lagi ada tersimpan. Banyak lagi. Okay? Siapa yang cari, tak dapat. Siapa yang tak cari, dapat. Tu orang kata orang tutur lah. Allah Ta'ala alam. Berapa ramai orang cari. Dan so itu saya lah. Al-Arkam yang akan kita cerita minggu depan pun, dia antara gerakan yang duk cari kat rumah tu. Okay? Ramai dah duk cari. Okay? Ustaz, ada satu soalan. Ada empat individu yang memerintah dunia dalam sejarah. Nabi Sulaiman. Oh, lagi empat. Raja Namrud. Raja Nebuchadnezzar. Satu lagi saya lupa. Ada empat orang. Betul-betul empat orang. Nabi Sulaiman. Raja Namrud. Raja Nebuchadnezzar. Ada seorang lagi. Raja Cyrus. Cyrus the Great. Yang kata Zulkarnain tu. Empat orang. Okay. Okay. Saya rasa cukup kot. No. Sejam setengah dah. Saya pun peluh ni. Ha, InsyaAllah kita sambung minggu depan. Kalau saya cuti. Kalau saya balik kampung. Kalau saya ada masa.
kalau kita ada dana untuk sambung kita punya internet. InsyaAllah, ada apa-apa tuan-tuan boleh PM. InsyaAllah lah saya try nak penuhi hasrat tuan-tuan. Minggu depan kita cerita Al-Arqam. Okay? InsyaAllah. Okay? Mudah-mudahan apa yang saya cerita tadi itu sampai tuan-tuan hadam. Apa yang saya tulis itu tuan-tuan salin balik ke apa ke. Sama-samalah kita ni. Lah saya nak promote sekali lagi. Warung Burger Abang Yun. Nampak? Orang kita, sahabat kita, geng kita yang bagi dia, kita 2-3 kali dah kita buat semang santai di rumah sponsor burger. Okay? Dia tak suruh abang pun, tapi kita saja nak abang. Bukan dia suruh abang tak ni. Dia tak tahu ni, dia tak ada marah ni. Tapi kami nak tolong sponsor, nak tolong promote. Sebab dia banyak bantu kita. Dia buka kedai dekat Sunshine Bertam. Kita pergi cari Abang Yun Burger. Punya sedap burger dia petok. Okay? Burger dia petok ni. Bukannya bulat. Bila-bila petok dia ruang dah lebih. Mayonis lebih. Buka burger. Buka burger saya tak ramak buka depan tuan-tuan. Okay? Macam ni. Tapi memang sedap. Okay? Dia sponsor kita malam ni. InsyaAllah. Terima kasih atas kerjasama tuan-tuan. Atas sudi melapangkan masa. Ada masa kita sambung lagi insyaAllah. Apa-apa nak tanya. PM. Okay, kita ada 3-4 orang admin yang boleh tolong baca. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.